Penikmat serial televisi Catatan Si Boy yang tayang di net tentu sudah tidak asing lagi dengan Megan Tara. Ya, pada tanggal 27 Desember kemarin, aktor tampan pemeran Boy tersebut baru saja genap berusia 20 tahun. Di hari spesialnya tersebut, Megan pun mendapat sebuah pesta kejutan sederhana dari keluarga serta para penggemarnya di sebuah restoran yang berada di kawasan Jakarta. Alhamdulillah, sekarang kan udah mulai dikenal orang gitu kan. Jadi ada sebuah hal yang baru, sebuah hal yang seru. Itu tahun lalu ya kalau disurprisein masih sama teman deket gitu kan. Tapi hari ini alhamdulillah udah punya sahabat namanya Megan First gitu. Jadi keseruannya makin nambah, keramaiannya makin nambah, euforianya nambah, jadi semakin rame lah gitu. Telah memasuki usia kepala dua, Megan pun mengaku semangat untuk mencapai kesuksesan menjadi lebih besar dan menggebu. Terlebih lagi Megan selalu mendapat support dari kedua orang tuanya. Sebenarnya kalau untuk di umur 20 tahun ini, semoga kesuksesan itu bisa dicapai dengan cepat, terus juga semoga kesuksesan itu nggak luntur tapi terus untuk bertahan lama. Berharapnya di situ sih. Saya berharap dari Megan kalau sudah memang dia sudah dikenal, sepertilah dulu, tetap merendah, jangan siapa menyombongkan diri, jangan. Tetap ingat bahwa Megan adalah Megan yang dulu, saya mengharap itu aja. Semoga dia menjadi anak yang soleh, sukses di karirnya. Amin. Murah rezekinya. Ya udah, itu aja.